Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Daniel di channel Daniel FF guys. Nah jadi pada video kali ini aku bakalan nge-share lagi custom HUD, khususnya 3 jari ya guys ya, custom HUD Free Fire 3 jari terbaru terbaik yang wajib kalian coba pokoknya guys. Nah sebelumnya aku udah upload ya guys ya, aku udah sebelumnya upload konten rekomendasi custom HUD yang 3 jari juga. Cuman di konten itu tuh untuk custom HUD nya masih kurang ya guys ya, masih agak-agak gimana gitu cuy. Makanya di sini aku bakal upload ya guys ya yang versi bagusnya gitu cuy, yang versi mantep gitu kan. Dan untuk custom HUD bentukan-bentukan kayak gini nih udah banyak yang pakai ya guys ya, udah banyak yang pakai maupun kayak banyak pro player gitu cuy yang make custom HUD 3 jari yang kayak gini ya guys ya. Nah tapi sebelum lanjut ke inti videonya atau ke custom HUD nya alangkah baiknya ya guys ya, akan bantu aku dulu dengan cara like, comment, share, dan subscribe guys. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian gitu kan, beserta nyalain juga lonceng notifikasi dari channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru gitu cuy ya. Nah mungkin langsung aja guys, nah di sini aku bakal kasih aja langsung apa sih kelebihan dan kekurangan pada custom HUD 3 jari kali ini. Nah untuk kelebihannya dulu ya guys ya, nah untuk kelebihannya sendiri yang pertama kalian bisa lebih lincah lah ya dengan menggunakan 3 jari ya guys ya. Nah dimana untuk 3 jari daripada 2 jari gitu kan, pastinya 3 jari lebih efisien gitu cuy. Dan pastinya kalian bisa lebih lincah ya guys ya, kalau kalian emang udah terbiasa dan udah mantep gitu dengan custom HUD yang kalian gunakan. Pokoknya kalau kalian udah terbiasa 3 jari nantinya kalian bisa lebih lincah ya guys ya, daripada kalau kalian main 2 jari doang gitu cok. Nah yang kedua kalian bisa pakai buat apa ya, enak buat pepeng shoot guys, dan enak buat narik tombol tembak kalian ke atas sehingga gampang headshot ya guys ya. Jadi custom HUD ini cocok buat kalian yang mau pepeng shoot ataupun yang suka one shoot ya guys ya, yang suka one shoot enak ini guys. Nah untuk kelebihan yang ketiga, kalian bisa glowel ya guys ya, glowel cepet kayak apa ya, kayak William Gadget gitu guys. Nah kalian bisa ya guys ya, kayak exam juga bisa, tergantung gimana cepetnya jari-jari kalian gitu guys. Nah untuk glowel jongkok juga bisa ya guys ya, juga cocok untuk di custom HUD kali ini nih. Terus untuk yang lain-lain yang kecil-kecil yang kayak cocok buat barbar, cocok buat solo squad, cocok buat push rank dan push chase rank kalian. Nah pokoknya untuk custom HUD kali ini nih cocok banget ya guys ya buat kalian pakai. Bisa untuk semua main semua mode lah guys, bukan cuman pepeng cu, tapi bisa buat barbar dan CS beserta rank juga guys. Pokoknya mantap banget lah guys ya, nanti kalian wajib coba guys. Nah kemudian lanjut aja ke kekurangannya. Nah mungkin untuk kekurangannya sendiri khususnya para player yang baru beralih ya guys ya, yang baru beralih dari 2 jari ke 3 jari itu mungkin agak masih belum kebiasa ya guys ya. Tapi nanti kalau kalian udah pakai seminggu ataupun maksimal sebulan, nah kalian pasti aku jamin bakal jago ya guys ya, kalau kalian udah terbiasa gitu dengan penempatan, kecocokan tombol dan jari kalian gitu cuy ya. Nah mungkin untuk kekurangannya sendiri cuman itu guys, cuman butuh waktu aja ya guys ya, butuh penyesuaian apalagi buat kalian yang baru beralih 2 jari ke 3 jari guys. Nah tapi untuk yang biasanya main 3 jari mah nggak ada masalah ya guys ya, gaskan aja guys. Nah mungkin langsung aja ya guys ya, langsung aja Daniel liatin gitu kan untuk custom HUD nya Nah nanti kalian lihat ukuran beserta penempatannya ya guys ya di layar, nanti aku kasih videonya guys. Nah nanti kalian bisa ikutin guys ya. Nah langsung aja guys. Treat me like I'm garbage, but I'm already in.
Why do you even talk to me? Sunrise, no crazy shit been on my mind. I know that I will get over it, just give me some time. I know I'm trying to hit the brakes, trying to flatline. Now you're on my fucking head, stuck in my mind. What the fuck was I supposed to go when I was lost in time? What the fuck was I supposed to do when I knew you were mine? I never lost hope, but then I realized I'm nothing but a joke through your eyes. Nah, semoga bermanfaat ya guys ya. Nah, semoga untuk custom HOD kali ini kalian cocok semua gitu kan, dan semoga kalian suka gitu cuy. Nah, di sini ya perlu aku tekanin sekali lagi ya guys ya, kalau custom HOD-nya itu bisa kalian ubah-ubah ya guys ya. Nantinya kalau ada posisi tombol ataupun ukuran yang kalian kurang nyaman ataupun kalian gak suka, nah kalian bisa ubah-ubah ya guys ya. Kalian bisa setting-setting sendiri. Yang penting kalian gak ubah total guys. Nah, kalau kalian mau modifikasi dikit-dikit boleh ya guys ya. Yang penting kalian lebih nyaman gitu cok. Dengan apa ya, contohnya kalau di custom HUD kalian, yang pertama kan kalian pakai ukuran tombol tombol tembak yang besar contohnya gitu kan. Nah, jika di custom HUD ini kalian rasa kurang besar, nah kalian tinggal besarin aja ya guys ya. Kalian modifikasi aja dikit-dikit biar kalian lebih nyaman gitu cuy. Nah, pokoknya gitu aja lah ya. Sekali lagi makasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.